ngomongin sesuatu yang datar. Ada yang tahu nggak sih arti istilah muka datar? Ini calon dokter atau sudah dokter? Sudah dokter. Wih, kita bersama dokter. Aku mau nanya nggak berhubungan tentang kedokteran, tentang muka datar. Arti muka datar, tahu nggak sih apa? Muka datar, muka tanpa ekspresi. Muka tanpa ekspresi, ya. Kayak gimana? Ya kalau lucu dia tanpa ekspresi diem aja, kalau dia sedih juga dia diem aja. Yeay! Jadi nggak bisa ketebak ya? Iya. Lagi sedih, lagi senang, mukanya begitu aja, gini. Ya, begitu lah. Tahu nggak sih arti muka datar itu apa ya? Muka datar itu yang tidak ada ekspresinya. Tidak ada ekspresinya. Iya. Misalnya kayak gimana? Jadi begitu mukanya. Muka datar itu menunjukkan ekspresi wajah seseorang. Ketika seseorang itu tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, itu disebut muka datar. Jadi kita sulit untuk menebak apakah dia sedang marah atau dia kecewa atau dia gembira karena ekspresi mukanya biasa saja. Sampai saat ini. Tuh guys, ekspresi muka datar cenderung membingungkan ya. Ketika dua orang bertemu dan berkomunikasi dua arah, salah satu lawan bicaranya malah berekspresi muka datar. Kan jadi gak asik ngobrolnya. Kalau ketemu aku, jangan kasih muka datar ya kamu.